Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Alpi Haikal. Ready batu marjan laut merah. Ya, marjan laut merah asli seperti ini. Asli natural. Lihat, ini ada pori-porinya, bisa diperhatikan. Ini updatean saya terbaru sekarang bulan November. Ya, November, bulan November sekarang tanggal 7. Hari Minggu. Oke. Silahkan untuk yang minat bisa hubungi ke nomor saya yang ada di deskripsi. Namun batu marjan laut merah ini bahannya dari karang merah. Bahan karang merah, dan ini tuh saya dapat belanja bahannya. Mungkin ini tuh batunya batu lokal. Batu karang merah yang ada di laut lokal. Jadi saya tidak bilang kalau ini tuh asli dari laut merah ya. Saya tidak bilang ini tuh batunya asli dari laut merah, karena saya jual ini cuma harga 250.000. Ingat ya, 250.000. Jangan lupa like dan subscribe channel Alpi Haikal. Ini saya akan perdekatkan atau perjelas batunya, benar tidak sih ada pori-porinya. Ini ada pori-porinya tuh. Nah, ini ada pori-porinya. Ya, bisa dibedakan dengan marjan merah saja. Ini marjan laut merah. Yang saya dapat itu cuma segini. Ini yang sudah dikasih ikatan. Yang ada videonya satu kemarin-kemarin itu. Sekarang saya pesan ini ada 7 biji ya. Cuman ada segini, ini pun susah. Sulit. Ini namanya batu marjan laut merah atau red coral. Oke. Batu marjan laut merah. Beli dua. Ya, ini marjan laut merah ya. Ini marjan laut merah. Namanya marjan laut merah. Ini ada motif-motifnya. Bisa diperhatikan, ini ada motif-motifnya ya. Oke. Sekian, jangan lupa like dan subscribe channel Alpi Haikal. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Ini mumpung ready, cuman ada segini. Jika Anda berminat, silahkan. Ini sengaja belum saya kasih ikatan, karena nanti ikatan bisa custom. Karena pemesan semuanya tidak sama. Kalau saya udah kasih ikatan seperti yang ini ring 7 ya. Ini ring 7,5 ya, 7. Takutnya yang pesannya itu ukuran ikatannya ringnya lebih besar, jadi saya bisa paskan. Contohnya ini ring 8, bisa muat batu yang ini. Nanti saya paskan di ring 8 dimensi batunya. Oke, tinggal digetok, kencangkan, ikatan ready ya. Ikatan ready, kayak yang buat yang besar juga. Ini dia ikatan, bisa pas. Ini ring 10. Oke, silahkan dipesan saja pakai ring ikatan berapa, nanti saya akan paskan. Ini ring besar ini ya. Ini ring kecil hitam, ring 9. Nanti saya akan pilihkan ringnya atau ikatannya, pakainya ikatan berapa, nanti saya paskan. Oke. Nah, karena ring-ring kosong banyak di saya. Oh, ini kendit kali asem. Oh, ini kecil ya. Silahkan yang berminat batu akik marjan laut merah red coral. Ini ada pori-porinya. Kalau marjan merah biasa itu seperti ini ya, beda warnanya. Ini tanpa ada pori-pori dan tidak ada serat-serat seperti ini, deratnya, motifnya. Ya, motifnya bagus ini, seperti ada kaligrafinya ya. Marjan laut merah, asli natural, batu dari karang merah.
Ini pun bahannya kemarin beda-beda ya. Nah, ini agak gelap, ini agak terang, dan motifnya ada. Ini sayangnya tidak simetrik gede bikinnya. Ini sama, ini juga ada motifnya, lihat bisa diperhatikan. Oke, bisa diperhatikan ya, ada motifnya ya. Ini juga sama. Nah, jika dibedakan dengan batu marjan merah, ini batu marjan merah. Nah, bisa dilihat, bukan perbedaannya batu marjan merah dan batu marjan laut merah. Nah, ini sudah saya tes bakar, tidak meleleh dan tidak ini. Ini juga sudah saya tes. Jangan lupa like dan subscribe channel Alfi Haikal. Oke. Nah, silahkan saksikan terus videonya, nanti saya akan bikin yang lainnya. Nah, ini yang sudah dikasih ikatan. Perbedaannya bisa diperhatikan ya. Ada video saya yang membedakannya. Ini ada pori-porinya kecil-kecil. Nah, sudah dilicinkan. Ini sudah ditutup penglicin ya. Batunya natural, kalau tidak ditutup dia pori-porinya bolong kecil-kecil. Bisa masuk kotoran atau yang lainnya, tapi ini sudah saya licinkan. Ini juga sudah saya licinkan, tapi tidak mengurangi ke pori-poriannya. Bisa dicek. Saya fokuskan kameranya. Jadi perhatikan ini ada pori-porinya nih kecil-kecil. Yang besar pun sama, terlihat pori-porinya. Marjan laut merah, red coral, bahannya karang merah. Dan karang merah itu tidak hanya ada di laut merah ya. Sama, yang penting bahannya itu laut karang merah, asli karang berwarna merah itu disebut marjan laut merah. Ya. Red coral. Oke. Ini batu akiknya. Ready sekarang di tanggal. Ini saya video bikinnya hari Minggu. Hari Minggu tanggal 7 November 2021. Ya. Bukan video yang lama. Kalau yang lama dulu saya punya banyak batu ini dan beli bahannya banyak, sudah alhamdulillah sudah keluar, sudah habis. Ya mungkin yang sekarang hanya ada ini. Ini tidak buatan dibentuk atau diwarna, maksudnya tidak di pewarnaan. Ini asli warnanya merah. Ya tidak bisa luntur karena ketika bikinnya bahannya dibelah dua begini, kedalamnya pun merah. Kalau ketika ini dibelah dua dalamnya putih, itu berarti pewarnaan dari bahan. Itu hati-hati bisa terjebak dengan mendapatkan batu bukan marjan laut merah, tapi bahannya itu batu apa, white coral atau karang putih tapi di pewarnaan. Itu tidak baik. Tapi ini tidak pakai pewarnaan ya. Ini asli batunya itu warna merah. Karena ketika memotongnya saya menggunakan ditambahkan dengan peluntur cat, kadang pakai bensin atau pakai tenor. Jadi dicampur tenor di gerindanya, disiram pakai tenor terus di gerinda. Kalau memang itu bisa melunturkan cat, kalau bukan natural batunya pasti luntur. Tapi ini tidak ketika memotong bahannya ya. Jadi ini batunya asli red coral atau karang berwarna merah dipotong. Karena saya selalu tes seperti itu. Yang penting batunya itu, karangnya itu asli warna merah ke dalam-dalam, bukan hasil pewarnaan. Kadang ada yang luarnya merah ketika dipotong, dibelah dua dalamnya putih. Berarti itu bohong, bukan red coral, bukan marjan merah, tapi batu karang putih. Tapi kalau ini alhamdulillah karangnya karang merah ya. Bukan karang warna putih. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada saya salah penjelasan atau pemaparan tadi yang saya bicarakan salah, mohon maaf. Karena saya juga tidak 100% paham tentang batu marjan laut merah.
Ya, tapi sedikitnya saya tahu bahannya yang asli seperti apa, yang natural, dan yang dari pewarnaan tahu seperti apa. Karena pengalaman saya ketika beli bahan, sering saya minta dipotong pakai gerinda dulu dan dicampur toner atau bensin. Kadang ada yang putih tengahnya, berarti pinggirannya itu diwarna, tapi tengahnya tidak bisa diwarna. Ya, itu tidak saya ambil dan tidak akan saya jual, tidak akan saya bilang itu batu red coral. Mungkin saya akan bilang kalau itu saya bentuk, itu batu karang putih. Tapi karang putih itu biasa. Yang susah itu batu karang laut merah seperti ini, karang merah. Namanya batu marjan laut merah. Ya, batunya seperti ini, yang sudah menjadi akik ya. Ini bermacam-macam ya. Oke, hanya ada ini dari yang terbesar. Besarnya seperti ini. Jika ada korek, ini bisa. Karena sigmat saya hilang. Nah, dari korek segini ya. Ini setengahnya korek. Enggak setengahnya sih. Segini. Ya, perbandingannya. Lebih dikit dari korek ini. Yang ini juga sama. Kenapa ya? Yang kecil-kecil itu ada 3. Pas di sini di korek ya. Yang kecil-kecil. Oke. Jika memang minat, silahkan di screenshot saja video ini dan dikirim ke nomor WhatsApp saya, ke nomor 0896-3168-995. Ya, 0896-3168-995. Batunya yang mana, jika memang masih ready, saya akan bilang ready. Oke, ini screenshot saja. Mau yang mana atau yang sudah pakai ikatan, ikatannya ring 7 ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.